Dari sudut pandangan itu, abang rasa itulah dia punya apa panggil itu prime of search lah, prime. Tapi kalau nak ikutkan jasa lah, jasa eh, jasa yang diberi oleh pemuzik yang dua beradik ni, Kit Kit dengan Nordin ataupun Din Search eh, abang rasa dia orang ni lebih layak, lebih layak sepatutnya lah, yeah, kan? Lebih layak sebab apa? Jangka masa panjang Kit bila datang jumpa abang pun dia cakap dia pun dah daripada 88 rasanya dia start, dah join. Dia start join. Ah, dia start join. Kalau kirakan ratio tahun eh, 88 sampai sekarang 20, hampir 33 tahun. Betul? Betul tak? Betul. 33 tahun. So Dan kita ambil daripada 84 lah. 84 sampai sekarang 37 tahun rasanya. Ataupun 38 tahun. Lama tu. Lama. Itu kan dalam masa yang lama tu kan. Lama, lama. Eh, bukan orang kata dalam baru 5-6 tahun. Ha, bukan saja dia orang duduk dalam tu, duduk bawa bodoh tak ada. Ha, betul. Dia orang berkarya tau. Macam Dan dia bawa riffing-riffing, rhythm-rhythm yang menarik. Maknanya adalah sumbangan juga dia. Banyak, banyak sumbangan. Ada sumbangan jugalah. Ya, yeah, sumbangan dia memang banyak. Tak ternilai kalau ikutkan daripada sudut persahabatan, perjuangan, musical journey bersama-sama, sudut penciptaan lagu dan sebagainya. Dan dengan Kit banyak dia orang bagi sumbangan. So dia orang tak boleh nafikan lah benda tak tu. Tak boleh. Okay. Saya bukan nak campur perihal kumpulan lain, tapi ini sebab kita orang lama. Pandangan. Kita bagi pandangan kita. Macam politik. Betul. Dia boleh bagi pandangan tentang orang lain. Orang lain boleh bagi pandangan bukan kita, dengan kita. Kita bukan nak kutuk atau kita nak menghina sesiapa, tak. Kita nak tengok jalan cerita, apakah penyelesaian yang terbaik bagi sesatu band, sesatu sebuah band tu. Tengok sekarang pergolakan berlaku dalam Mei, dalam apa, yang terbaru yang, ni lah. Ha, yang awak kata yang popular-popular ni kan. Ha, yang tak popular tu jangan katalah, banyak juga. Yang banyak gaduh dan apa sebagainya. So,